Welcome my channel Anak Sutan. Nah, yang baru pertama kali mampir ke channel ini, please like and subscribe-nya guys. Yang udah subscribe jangan lupa di share ya. Nah, kali ini kita bakal menampilkan pertandingan antara Jepang dengan Jerman. Nah, pada pertandingan kali ini kita hampir kalah ya, padahal awalnya sempat unggul 2-0. Ini lawan pakai formasi 4-4-2. Nah, di sini kesalahannya terjadi gol. Dua yang center back tadi salah posisi ya, yang satu terlambat turun dan yang satu lagi mengejar striker kita. Nah, kalau ini kesalahan dari pemain kita. Padahal 3 pemain di situ ya. Ini gol kedua dari lawan. Bebas sekali melakukan syuting akhirnya. Nah, bagaimana terjadinya pertandingan kali ini? Silakan disaksikan. Ini lawan pakai 4-4-2. Dia nggak pakai DL ya. Cuman 3 center back tengah dan 1 DR. Kita pakai 5 back sejajar, 2 playmaker, 3 striker. Ya, bagaimana alur pertandingan? Silakan disaksikan. Semoga semuanya terhibur ya. Jadi kita nggak terlalu monoton ya, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga berimbang skor jadi 2-2 hingga akhirnya terjadi tendangan adu penalti, namun kita menang ya. Ini Dream yang 200 ya, hampir saja kalah padahal udah unggul 2-0 ya. Ya, pada teman-teman subscriber silahkan menyaksikan bagaimana terjadinya gol-gol yang telah disaksikan di awal tadi.
kita tadi itu dari kesalahan center back lawan. Mungkin dia karena nggak pakai DL mungkin ya. Ya dia merubah formasi jadi 3-4-3 ya. Oh sorry, 3-1-4-2. Pemain Jepang ability-nya cukup bagus di Dream Team ini. Ini Dream Team 200, kalau kita menang dapat reward 12 koin. 12 token sama dengan 12 koin. Kita di sini kita agresif playmaker itu kita turunkan ke bawah, harusnya dia masih tetap agresinya naik, cuman karena kita turunkan di sini awal terjadinya gol dari timnas Jerman ini. Jadi goalkeeper Jerman ini Captain skill juga ya. Jadi update terbaru sekarang Captain skill tampil ya. Kalau nah ini gol pertama dari Jerman menit 82 ya, karena pemain kita agresifkan ke bawah, harusnya menyerang terus. Terus Shinji Ozaki juga kita jadiin playmaker. Sana letak kesalahannya sehingga daya serang kita menurun. Otomatis kita kena serang. Akhirnya skor berimbang ya, jadi 2-2. Ini pemain Jerman yang Grand Abbey. Nah di sini awal rencananya menjadi 2-2 padahal udah menit 90. Kita agresifkan ya, ini karena udah mau adu penalti makanya saya agresifkan, mentalitinya tetap di combo. Itu aja mungkin, semoga terhibur. Thank you for watching. Assalamualaikum.